Hai semua. Okey, hari ni hari Minggu kan, saya nak masak nasi pelantar dengan ayam ala Kenny versi saya. Simple je, tak banyak bahan pun. Jom. Okey, so ni lah rupa dia. Okey, kalau nampak tu, okay, nasi kita kalau dalam gambar ni nampak macam putih sikit, sebenarnya kuning. Tengok ayam dia, kulit rangup, ada kentang. So memang sangat sesuai bagi siapa yang nak diet. Okey, jom check it out apa bahan untuk nasi. Untuk nasi saya perlukan bawang putih, bawang besar dan pelantar untuk kita tuang kat dalam nasi nanti. Okey, sementara tu untuk nasi kita basuh. Dan saya suka letak mixed veggie sebab anak-anak saya suka sangat mixed veggie. Terpulang pada yang nak letak ataupun tak nak. Okey, selesai saja saya tuangkan pelantar dan kita masak dia, okey? Okey, macam biasalah nasi dah masak. Okey, tuanglah pula dalam pinggan kan. So inilah hasil dia. Okey, jom next video saya akan tunjukkan cara masak ayam ala Kenny. Okey, jom.